menorehkan sejarah bahwa Yayasan Entrepreneur ini adalah untuk kepentingan umat. Ya, semoga barokah. Untuk berikutnya, Pak Sunarno. Ini adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa dari lingkungan kita semua, bahwa pendirian satu bangunan gedung yang dimulai dengan peletakan batu pertama dengan seluruh jajaran profesional yang hadir, dihadiri oleh keluarga besar Bapak Ibu Haji Tri Widodo. Semoga Mbah Kakung dan Mbah Putri merasa bangga bahwa masyarakat sekitar ini telah disuguhkan satu bangunan yang gagah perkasa sesuai dengan namanya, Widodo Makmur Perkasa. Ini Mas Sigit yang merupakan anak terakhir. Ya, bubar. Bubar. Nah, ini permisuri dari Pak Insinyur Tumiano. Mungkin Bapak Ibu juga udah besok. Oh, agak senengnya tadi ya, kita semua bisa ikut bahagia ini karena Mbah Tri Widodo bersama keluarga. Pak Mega, Pak Mega, Pak Mega, Pak Mega. Ya, ini jangan salah, lahirnya di Indonesia tapi tampilnya seperti luar negeri. Memang sekolahnya ada di. Ya, ini generasi kedua dari Widodo Makmur Perkasa yang telah selesai belajar di luar negeri. Mudah-mudahan barokah. Oke, ya, selanjutnya Pak Camat. Nah, ini Pak Camat Bayat yang ikut kiprah dari awal. Pak Kades Ngerangan. Pak Lurah mboten nate ngimpi kalau di sini ada kejadian seperti ini. Mudah-mudahan nanti tidak. Ora tau turu. Marne karo dobe di ratau turu. Ya. Kalian ya, ini juga Pak Lurah ya Pak Ani yang telah melakukan peletakan batu pertama berikutnya. Mohon juga kepada Mbah Paino yang dari Wonogiri. Ini tamu kehormatan untuk bisa. Ya. Oke. Okay. Ustadz Amin.
biar lengkap mungkin Pak Kapolsek Pak Mudin, Pak Kapolsek juga diwakili oleh Pak Kino untuk bisa meletakkan biar ini mewakili Muspika. Alhamdulillah ini Mas Pantio, tapi juga ada predikat sebagai Mas Mudin. Setelah ini biar lengkap untuk pamungkas Mbah Daryono, simbah, karena ini simbah ini. Mudah-mudahan bisa simbah tenan ini. Nah, Mbah Daryono. Ya, lengkap sudah dari Bapak Ibu. Ya.